Pertama-tama sih ada teman yang ngechat yang katanya tuh Mang Ucup katanya. Ya udah saya cobain. Terus saya WA akhirnya Mang Ucupnya mau ya alhamdulillah dia langsung ke sini gitu nyampe. Dipungut biaya enggak, Kang? Katanya sih gratis. Sendiri ini. Sama terasi sama apa? Sama terasi, sama terasi mantap. Oh, gitu. Cobain aja dulu. Cobain aja. Oke. Dijamin sehat. Pertama murah, ngeunah merenah. Oke, kembali lagi bersama kita di channel Mang Ucup Kuliner. Ayam meureun. Ayam meureun. Sekarang kita itu sedang di Jalan Ahmad Yani. Lebih tepatnya di Jagalama ya. Jagal. Ya. Jumatan ada Jagal. Di angkringan Manasik yang katanya mah lagi viral di Tasik. Kita cobain ada menu apa aja di sini? Bisa dilihat menunya. Menunya komplit ya. Kali mau apa kali? Banyak pilihan jadi agak pening. Tapi di sini komplit ya angkringannya daripada yang lain. Itu kesukaanmu kepala mau peng nih udah kepala ini saya mau ini nih usus dua ini cumi ya ya tuh ada cumi juga di sini angkringannya komplit. Ini nasi bakar cumi, ini nasi bakar ayam. Nasi bakar cumi ayam. Nasi bakar cuminya satu katanya, yang mana ini cumi? Yang cumi boleh, yang cumi satu boleh lah ya. Oke, ya. Bakso. Ini nasi kucing ayam ini pedas nasi kucing. Ya. Ada tempe, ada ayam pedas. Oh, nasinya juga ada 4 di sini, guys. Ada yang nasi kucing tempe, ayam pedas, cumi sama yang satu lagi apa? Ini bakar ayam sama. Sama yang bakar ayam. Komplit tuh. Makanya ke sini. Ya coba yang ayam pedas. Kucing ayam pedas. Oke. Okay. Apalagi apa yang? Paru. Paru? Paru ya? Iya paru itu. Boleh paru. Nugget ini dibakar juga nuggetnya? Semuanya dibakar. Bisa. Bisa dibakar. Kita coba nugget bakar, boy. Ngeri. Oke udah cukup aja. Tambahin lagi gak, Peng? Kotak-kotak. Ini segala diambil. Manusianya suka lapar. Mantap. Makanan yang kita pesan langsung kita bakar sendiri. Mana? Mana? Kamu begini pak? Iya. Bakso. Apa sajian apa? Yang sangat lengkap. Isinya kita bakar sama biar hangat. Pesanan Bapak Galih kepala ayam simpul. Oh siap. Nah, bisa dilihat lebih dekat coba. Nah, ini aromanya wangi guys. Cobain nanti. Bener nggak nih yang katanya viral di Tasikmalaya itu enak nggak? Peng. Lihat, daripada gosong. Mending boleh. Bang, abang aja coba yang ininya. Boleh. Siap. Nah, kalian sehatnya mau tanya-tanya nih. Ini kan ada banyak nih variannya. Belinya di mana aja? Belinya di mana? Ini belinya dibikin sendiri ya. Oke. Belinya mungkin di pasar ya. Diracik sendiri bumbunya juga ya? Iya. Harga satuan per item berapa ini, Om? Ini bermacam-macam loh. Ini 5.000, ini 1.000, ini 2.000, sama jadi 4.000. Oke. Nah, diperjelas lagi. Buat khusus 1.000 ya, Kang? Iya. Kalau yang nuggetnya 3.000,
Ini teh berapa tadi? Ini 2500. 2500 kepala 2500, ada paru. 5000. Paru 4000. 4000. Kota-kota. Sosisnya 5000 ya. Cumi? Cumi 3000. Cumi 3000 sama baksonya? Baksonya 2000. Terjangkau, guys. Makanya viral, udah enak. Berarti murah juga. Karena kalau nungguin aromanya kecium terus jadi makin lapar, baik kita nunggu aja. Pas jadi langsung makan lah. Yuk, kita ke sana. Tadi udah ngobrol-ngobrol sama ownernya ya, Kang Asep. Sekarang saatnya saya pengen makan juga. Ini apa nih, Kang? Apa ini? Ini apa nih? Gaji ya? Gijano ya. Ini digoreng dia apa? Sama dibakar. Bakar ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Saya makan enam ya. Itu baru makan nasinya. Tapi saya nggak mau dibakar. Pengen bakar sendiri. Boleh. Kang, sini kan, kamu ngobrol sini kan. Kamu udah berapa lama lagi begini kan? Udah berapa bulan di sini? Saya ini? Sudah 2 bulan ya? Asli dong sih, Tasik? Iya asli. Oh, Tasik juga? Iya. Ya. Oke, saya doang mudah-mudahan ini kayaknya mudah-mudahan laris ya. Amin. Tadi saya tertarik. Asep ya? Ini luar biasa rekan-rekan. Jadi saya baru nemu ada cerita, ada nemu ada kantin ataupun angkringan seperti ini di latar belakangnya dengan niat yang tulus. Mereka ingin lawan. Saya senang sekali karena itu kan itu sama kan dengan tugas polisi kan. Jadi polisi itu tugasnya bukan hanya menangkap kan, ya. Tugas polisi itu bukan hanya penegakan hukum, kita juga harus melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kalau satunya gini, saya dengar tadi ada yang WA saya. Yang WA saya siapa tadi? Rijal. Nah ini, Rijal. Ini yang WA saya nih. Ini tanya ya, tahu dari mana WA nya? Lo kang? Kang, tahu dari mana WA saya? Ceritakan nomor tentang. WA saya dari mana? Ya pertama-tama sih ada teman yang ngechat yang katanya tuh Mang Ucup katanya. Ya udah saya cobain. Terus saya WA akhirnya Mang Ucupnya mau ya alhamdulillah dia langsung kesini gitu nyampe. Dipungut biaya nggak kang? Katanya sih gratis. Tapi beneran gratis gak mah? Gratis ya? Gratis sendiri. Gak ada pungut biaya, gak ada. Nih, saya jelaskan tadi ada yang nge-WA beberapa orang ke saya. Endorse ini berapa biayanya? Saya tegaskan lagi, gratis. Saya datang sendiri, saya bawa kameramen sendiri, saya edit sendiri, saya upload sendiri. Niat saya cuma satu. Saya orang Tasik, saya ingin memajukan orang-orang Tasik. Kebetulan saya usahanya juga kuliner. Nah, ayo kita bikin nanti jadi grup kuliner kita ya, gitu kan. Kita kampung kuliner. Kuliner ya. Nah, kalau saya bakmi, ini nanti bersinergi. Jadi nggak ada, nggak usah curiga, saya emang nggak ada pakai biaya. Saya makan di sini juga saya bayar, ya. Bukan dibayar, malah saya yang bayar nanti. Tenang aja. Ya, jadi yang bertanya tuh jelas ya. Gratis beneran, tanya aja sama dia tuh. Kang, gratis kan? Gratis. Nah, gratis. Maksudnya bukan makan di sini gratis, diiklankannya gratis. Makannya mah nggak gratis, ya. Kasihan atau dia sendiri kan bermodal. Ini karena ada yang bikin sendiri. Oh, lupa ini nggak? Iya, jelasin ya. Ini bumbu apa nih? Ini cuma kecap doang. Oh, kecap. Biar agak ada masuk manisnya ya. Putar nggak? Balik. Nah, ini ayam napon, ini ayam naon dia. Oh, ayam nata. Aduh. Kang, kasih tahu temennya ya. Kasih tahu temennya. Ayo mana lagi yang mau diiklankan? Jadi saya datang sambil saya nyicipin makannya. Nah, iya. Oh, ya, maaf, ya. Katanya ada nasi cumi, Pak.
dia. Ada nasi apa, Bang? Nasi kucing. Nasi kucing sama nasi apa? Nasi cumi sama nasi tempe. Oh, iya. Nasi bakar. Jadi niat saya enggak ada kan niat apa-apa, cuma terus aja saya ingin saya lama merantau Jakarta, Kalimantan, 30 tahun. Karena saya tinggal di kampung sendiri di Tasik. Ya, saya ingin berbagi lah. Terus saya punya wadahnya, punya channelnya, penonton banyak. Kan apa-apa juga, saya juga nggak bayar. Ya, gitu kan? Iya. Gitu kan. Sama kita silaturahmi sama saudaranya. Kang, dicatat nanti rugi. Oh, iya. Dicatat nanti rugi dia. Kang, ini tahunya udah matang gimana? Karena ini banyak udah matang kalau ini kan. Oh, sebenarnya udah matang? Sebentar, udah matang semuanya. Oh, jadi nggak usah sampai hangus? Iya, nggak usah lama-lama gitu. Cuma beda dengan bakar ikan ya? Udah. Sebentar aja. Iya. Biaran aja. Ini udah nih? Udah. Oh, sok, itu udah. Saya mau pun banyak arti sebenarnya dari lampu, dari semua. Jadi harus macam-macam. Oh gitu ya? Harus beda-beda. Karena saya punya moto beda-beda tapi tepat saya. Oh, beda-beda tapi tepat saya. Pulangan duaan tapi pas ya, gitu ya? Duaan pas ya. Motonya bagus, banyak orang tapi nggak bertengkar gitu ya? Sambalnya. Ini gue ini sama, kamu ini bikin sendiri? Iya, bikin sendiri ini. Sama terasi, sama apa? Sama terasi, sama terasi. Mantap. Oh, gitu. Cobain aja dulu. Oke. Dijamin sehat. Pertama, murah, ngenah, berenah. Bang Ucup, kuliner! Ayo kuliner! Manasik! Sanajan beda-beda, tapi itu pasea!